saya berada di alun-alun Kota Bogor ya. Ini setelah 3 hari dibuka untuk umum, ini sementara ditutup kembali ya, karena masih dalam proses pembangunan ya, masih dalam proses perapian juga. Mungkin ini karena kita masih dalam keadaan yang belum normal ya, alun-alun Kota Bogor di hari keempat setelah pada diresmikan. Ini ya pelataran alun-alun Kota Bogor ya, sampai dengan arah depan stasiun. Ini sementara ditutup kembali, sudah dipasang polis lain ya. Mungkin menunggu kebijakan dari Bapak Wali Kota Bogor untuk membuka kembali secara umum secara penuh ya. Insya Allah nih, semoga alun-alun Kota Bogor ini bisa menjadikan salah satu alternatif untuk tujuan wisata kota ya. Insya Allah. Oke, ini melihat alun-alun dari ujung ya, dari samping Masjid Agung.